Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Kisanak. Semoga kita semua ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberi limpahan rezeki yang melimpah dan barokah, umur yang panjang, kesehatan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Untuk mendukung channel ini, silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kali ini, kami akan membahas tentang nyanyikan original soundtrack Raya and the Last Dragon via Valen. Pengalaman menyenangkan dan seru. Selamat mengikuti. Penyanyi via Valen mengumumkan dirinya bakal menyanyikan soundtrack film Raya and the Last Dragon berjudul Kita Bisa. Pengumuman ini disampaikan via melalui akun Instagram pribadinya belum lama ini. Senang banget akhirnya bisa ngumumin kolaborasi aku dengan @Disney Indonesia untuk original soundtrack Disney Raya and the Last Dragon yang berjudul Kita Bisa, tulisnya. Bisa ambil bagian dalam film terbaru Disney diakui via sebagai pengalaman menyenangkan dan seru. Wow, wow, wow. Benar-benar sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan dan seru buat aku sebagai penyanyi dan fans Disney sejak kecil, ungkapnya. Adapun original soundtrack Disney Raya and the Last Dragon versi Via akan dirilis pada 26 Februari mendatang. Kabar terbaru dari Via ini langsung disambut positif penggemar juga netizen lainnya. Keren sekali Mbak, bisa jadi pengisi original soundtrack film produksi Disney, komentar netizen. Ah, makin bangga banget aku sama Mbak Pia, sambung yang lainnya. Sukses selalu ya, ingat tetap semangat dan selalu rendah hati dan selalu tersenyum, timpal yang lainnya. Ada juga yang mengatakan, selamat ya Pia, semoga sukses, lancar, booming, amin. Lalu ada juga yang mengatakan, sip, cantik, sukses. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya, komentar-komentar netizen yang memberikan dukungan kepada Via Valen yang akan berkolaborasi dengan Disney Indonesia dalam menggarap lagu yang berjudul Kita Bisa. Sukses selalu Mbak Via Valen untuk karir dan karya-karyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.